Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di YouTube saya, Rancana Vlog. Nah, ini aku lagi di suatu tempat yang berbeda ya, nggak di Ngarang Gede lagi, tapi saya mau apa itu namanya ya, tambah kangen loh ya, tambah kangen di mana saya itu sudah lama sekali nggak main di terminal terminal Gubuk ini ya. Waktu aku main kesini, sini itu masih becek semua, di sini tuh masih becek, dan sekarang semuanya sudah apa itu ya, sudah cor-coran kafe loh, luar biasa kemajuan, sangat luar biasa. Wah, ini laju prima. Biasa kalau di sini emang kebanyakan dari PO Garuda Mas, itu emang sangat luar biasa ya. Di sini pun juga sudah terpantau ada 1, 2, 5, 6 tadi ada berangkat di jalan pun juga tadi ketemu sudah 5 unit armada saya dari Meranggen ke sini. Papas yang di jalan udah banyak banget, emang luar biasa. Tapi kita, saya kesini juga mau ini ya, sama Mbak Anies. Dulu itu kan agennya dari PO Sudiro Tunggajaya waktu itu, tapi sekarang beliau niketin apa ya Bala ya, coba nanti kita cek di toko Neneng Kono, di tempat penjualan tiket di paling ujung timur sana. Terus lali karena aku tahu ya. Oke, yuk kita menuju ke agennya. Sekarang masih ngagennya, soalnya saya sudah beberapa tahun saya nggak main ke sini. Nah, di sini tuh banyak sekali agen-agen PO Bus. Ini tuh Garuda Mas Kapie belum, elok-elok. Ini Mas Ambon pun juga sebenarnya sekarang ada di Garuda Mas, tapi entah hari ini juga nggak tahu. Mas Saipul juga di Garuda Mas, tapi hari ini nggak jalan. Wes angel, akhirnya saya nggak ketemu mantan-mantan driver dari PO Sudiro Tunggajaya yang masuk dari Garuda Mas. Itu Berlian Jaya yang lagi fenomenal di tahun-tahun ini ya, dengan apa itu perkembangannya sangat luar biasa dari Berlian Jaya. Kembangnya jos. Gila, keluar masuk ini mah kalau dari Garuda Mas emang banyak banget. Tadi aku udah ketemu di jalan aja ada 5, ini Mas di dalam 1, 2, 3, 6, masih 6, sudah 10 unit armada ini. Ya, seperti ini lah situasi dan kondisi di terminal Gubuk saat ini. Setelah sekian lama saya bertahun-tahun nggak main ke sini, semuanya sudah berubah. Yang nggak berubah itu agen-agennya yang nggak berubah, tapi terminalnya berubah. Semuanya sudah sangat luar biasa, sudah nggak becek-becek lagi. Ya, untuk jam-jam 4 itu masih terpantau yang domisili dari Garuda Mas maupun Laju Prima ini ya. PO-PO yang lain belum pada masuk ini. Nih, sudah masuk Berlian Jaya, sudah 2 unit. Dan itu pun juga belum full seat. Full seat median. Sembah, aku tangan-tangan sembah. Nah, ini unit armada JB5 ini yang terbaru kemarin ya, habis rilis dari Karoseri Adiputra ini bolo. Wih, keren ternyata ya bolo. Nih, wis cocok slipernya nih. Yes, di belakang ada Antasena juga itu. Wih, jam berapa? 4:30 untuk armada Berlian Jaya sudah masuk. Wih, elok. Wah, ini ex armada apa ini Mas? Ini bekas mantan armada apa ini? Loh, ini loh,
delivery buat kawasan mana ini? Terminal Gebok. Halo Om, wah ini loh, penumpang kok yang beri dewe ke biar ngarep. Nih, dengan spek Dream Coat Mercy OH1626 dari Berlian Jaya. Luar biasa, elok-elok. Ini kalau tahu rutenya mana ini, Mas? Kali ini yang punya kawasan ini. Ini ya, armada terbaru juga nih, Dream Coat dari Berlian Jaya. Ini yang kayak Estamera nih, yo kata yo. Estamera Dias. Oh iya, soalnya warnanya gold. Nanti ada sebelah sama punya Garuda Mas. Garuda Mas belum ngelain tapi. Belum. Wah ini berapa ini tiketannya gini kami ini? Iya, mau naik. Mau naik lah. Silakan. Silakan. Bos, mau tanya bos. Yuk. Iki rute mana bos? Rute Prodeti untuk Paris apa mana nih? Paris sampai Bitung Pasar Kemis. Oh, Pasar Kemis. Tarifnya kalau sleeper berapa ini bos? 310. Wah, elok ini. Yang punya kawasan ayo. Ada kombi lali Rene lho aku. Naik. Elok-elok ini CV5. CV5 dapat kelas Dream Coat ini. Naik langsung tidur. Wah, elok. Pak, ini bisa dibuset. Wah, elok ini. Dengan seat cuman satu-satu ini. Ini Pak drivernya. Pak siapa ini, Pak? Pak Mustami. Wah. Ini berarti unit baru langsung buat Land Pro Daddy berarti ini, Pak? Iya. Wes, jos. Berlian Jaya pokoknya berkembang pesat ini, Pak. Luar biasa. Ditunggu juga untuk Siang Karang Gede Pak, katanya dulu mau Siang Karang Gede kok belum kesampaian ini loh. Lama Pak Mantarnya tapi nggak tahu. Moga aja nanti bisa buka Siang Karang Gede biar saya juga merasakan. Ya. Ini kelasnya cuma satu-satu nih, bisa buat rebahan, elok. Ini. Rasanya ini kelas sleeper dari Berlian Jaya. Oke. Ini dari depannya seat 1B tapi jadi atas bawah kayak gini. Nih, seperti ini ya Bu. Kelasnya seperti ini. Luar biasa, ini buat rebahan. Elok, 310. Ini buat naik ke atas. Ini perlu kita coba nanti suatu saat nanti. 1, 2, 3, 4 unit armada dari Berlian Jaya. Wah luar biasa ini. Unit terbaru langsung buat land Pro Daddy. Persaingan Pro Daddy memang sangat luar biasa. Wah ini perlu jalur ganti ki bos. Kacane pecah. Tuh aku kok supirnya kok lali jenenge kamu tak? Makasih juga ini buat krunya ini sangat enak sekali. Iki masuk ini. Masuk iki. Ayo ngetrip ya. 310.000 dapat unit sleeper Dream Coat dari Berlian Jaya. Dan itu di perangkatan. Dan semua armada dari sini kok bisa-bisanya full seat KB gitu bolo. Elok. Ini. Set. Gila bener. Nih. KB full seat. Jelas wah, ini trontonnya juga masuk. Hus. BJ16 dari Berlian Jaya. Wah, ini sudah armada berapa nih tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 unit armada. Yes. 8 unit dan itu yang satu yang teronton itu yang nah itu tadi yang teronton dari Berlian juga nggak via Gubuk jadi kelas tertinggi dari terminal Gubuk ini nih Dream Coat sama yang teronton itu elok.
nih. Yang ini yang kelas Keronton Scania K410 IB. Yes. Tapi ini yang SR2 ini ya, yang waktu Bapak Talas ini, armada ini. Terspesial unit BC31. Wah, ini di dalam tadi ada teman, tapi aku lupa namanya. Jan. Jadi sini harus armada keluar masuk. Jadi kadang begini itu ngambil spot. Jos, dan ini pun juga nih bisa dilihat sendiri, ini full seat ini. Wah, halo Pak. Nah, ini nanti besok bisa dicek nih. Unit baru langsung menjadi tim Purodedi, luar biasa. Berlian lagi, wah ini untuk keberangkatan bisa nyampe 10 lebih ini ya. Ternyata untuk divisi monodiri saja. Serem ya. Bapak kabeh sih, San. Bapak kabeh penumpangnya. Men. Scania satu-satunya nih. Iya. Itu Scania senggian seng ke... Nah, dan ini unit armada yang dari PHR yang tadi ini diberangkatkan hanya cuma 2 unit armada nih, Bapak. Dua unit armada. Dan kalau Berlian Jaya ini lebih dari 10 wes toh. Aku nanti bingung ki bolo, sampai ndak hafal semane bisa ki mantin. Lebih dari 10 ini tadi. Wes piye ngelet dalan DDW. Soalnya ini bisa dibilang agak piye piye. Iki yo full seat bolo. Elo. Wes tenan. Nah, dan itu pun juga full seat. Elo. Ini ngarep Mas Rafi yo, kono yo, ngarep yo cel yo. Siap. Full seat. Semua armada dari Berlian full seat, dia nyelok. Nyelok. Pesona wayang PO Haryanto, pesona kaca jembar 035 nih, bro.